wa'usika, wa min kitabil wasayat nafi'ah, dari kitab wasiat-wasiat yang sangat bermanfaat. Dari Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan wa'usika, halaman 24, wa'usika, dan aku wasiatkan kepada engkau bitarki mujalasati ahli zaman, meninggalkan berteman duduk dengan orang-orang yang hidup di era ini, wa mukhalatatihim wa muamalatihim, begitu juga yaitu berbaur dengan mereka dan bermuamalah dengan mereka. Kenapa demikian? Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mana mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengakibatkan hati kita keras. Dari karenanya pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa memberikan wasiat kepada umatnya al-hawariyin. Kata Nabi Isa, la tujalisul mauta, janganlah engkau duduk dengan orang mati. Hantu, orang mati. Ah, kenapa? Fatamut gulubukum, maka duduknya dengan orang mati bisa mengakibatkan hati kita mati. Ada orang hidup tapi mati, dan ada orang mati tapi hidup, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Siapa mereka? Gala al-muhibbuna lid-dunya ar-raghibuna fiha, yaitu adalah mereka orang-orang yang sudah tenggelam dalam cinta terhadap dunia dan ambisinya hidup di dunia ini adalah dunia. Harusnya konsep yang benar, hidup di dunia itu untuk akhirat. Umur yang Allah beri agar kita berbekal supaya mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirah. Dari karenanya yang ditakutkan oleh Rasulullah dari kita itu lemahnya iman dan lemahnya keyakinan. Dan lemahnya iman serta lemahnya keyakinan itu ada akibat. Apa akibatnya? Karena sering memandang wajah orang-orang yang lalai dari Allah. Sering bergaul dengan orang-orang yang jahat, sehingga mengakibatkan lemahnya iman dan keyakinan. Maka dari karenanya di handphone kita foto siapa yang ada, di HP kita apa yang kita tonton. Jangan sampai yang kita tonton adalah wajah-wajah orang yang tidak kenal sujud kepada Allah. Jangan sampai di handphone-handphone kita ada foto-foto orang yang tidak kenal dengan Allah. Memandang wajahnya melemahkan iman. Memandang wajahnya melemahkan keyakinan. Memandang wajahnya menjadikan hati keras. Baik itu laki ataupun perempuan, wanita-wanita kita, siapa yang ada di handphonenya? Perhatikan. Jadikanlah handphone kita itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa ta'arrufi ila man tunkiruhu minhum illa indal hajah. Jadi karenanya ada salah seorang wali min awliyaillah ditanya, kaifat tariq ila tahqiq wal wusul ila al-haq. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menggapai hakikat dan sampai kepada Allah? Apa caranya? Caranya bagaimana supaya mendapatkan hakikat dan sampai kepada Allah? Gala la tanzur ilal makhlukat, jangan kau jadikan
penilaianmu itu adalah dari makhluk. Jangan kau memandang kepada makhluk. Jangan kau jadikan penilaian makhluk itu segala-galanya. Jangan. Kan ada orang hidup yang penting orang lain nilai kita baik. Mau keadaan kita dengan Allah baik atau tidak, masa bodoh. Jadikan penilaian yang sebenarnya itu dari Allah, bukan dari makhluk. La tanzur ilal makhlugat. Jangan engkau berpaling dari Allah kepada makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena memandang makhluk, berpegang dengan mereka, terlalu berharap dengan mereka, itu mengakibatkan sebuah kegelapan. Gelap di hati, gelap di wajah. Tidak ada cahaya. Maka orang tersebut kembali bertanya, labudda li minhum. Saya tidak bisa hidup tanpa mereka. Harus bergaul dengan mereka, harus memandang mereka. Apa kata wali tersebut? La tasma' kalamahum. Jangan engkau mendengar ucapan mereka. Jangan percaya dengan omongannya. Yang dipercaya hanyalah omongan Allah dan apa yang dikatakan sama Rasulullah dan apa yang disampaikan oleh para aulia-aulia illah wassalihin. Itu yang didengar, firman Allah, sabda Nabi dan kalam-kalam para aulia wassalihin. Selebihnya jangan. Maka orang tersebut bertanya, kenapa? Karena mendengar perkataan makhluk itu mengakibatkan hati kita semakin keras. La ilaha illallah. Mudah-mudahan hati kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut kembali bertanya, ini orang betakun hendak sampai hakikat, hendak sampai lawan Allah tapi banyak takun. Gala qultu la buddali minhum, saya harus mendengar perkataan mereka. Bagaimana mungkin saya hidup tidak mendengar suara mereka? Gala la tu'amilhum. Jangan engkau terlalu percaya ketika bertransaksi dengan manusia. Kenapa? Karena transaksi dengan mereka itu akan mengakibatkan kerugian, akan mengakibatkan penyesalan, dan akan mengakibatkan sebuah kekhawatiran dan kecemasan. Transaksi yang tidak mengakibatkan kerugian, kebinasaan, kecemasan, kekhawatiran hanyalah transaksi kita dengan Allah. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Orang tersebut kembali bertanya, ana baina adhhurihim, bagaimana mungkin saya tidak bertransaksi dengan mereka? Saya hidup di tengah-tengah mereka dan saya harus bertransaksi dengan mereka. Gala la taskun ilaihim. Jangan pernah engkau merasa nyaman dengan mereka. Karena ketika seseorang hidup merasa nyaman dengan makhluk, itu akan mengakibatkan sebuah kebinasaan. Orang tersebut mengatakan, ini mungkin saya bisa melaksanakannya, yaitu tidak pernah merasa nyaman dengan orang lain. Karena orang yang merasa nyaman duduk dengan makhluk, maka sungguh orang tersebut mendapatkan sebuah kebinasaan. Mudah-mudahan kita kawak mengamalkan insyaAllah. Ya, paling kahada benar Al-Quran dibacai. Makanya am, wirid yang paling bagus di akhir zaman ini dua aja. Satu, istighfar. Dua, solawat. Itu disebutkan di dalam kitab Nafa'isul Ulwiyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Haddad. Ketika ditanya, amalan apa yang paling bagus di akhir zaman? Dua, istighfar, salawat. Sisanya, ambil bagian kita dari baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Pak, Bu, baca Al-Quran tiap hari, jangan tinggalkan. Meskipun satu halaman. Satu halaman, paham? Satu halaman lah. Atau satu lembar. Satu halaman. Meskipun satu halaman, ambil bagian kita dari baca Al-Quran. Ambil bagian kita dari sedekah tiap hari. Meskipun sedikit, tentukan waktu kita untuk hadir majlis. Salat rawatib, ambil bagian kita. Salat duha, ambil meskipun dua rakaat. Ambil bagian kita dari salat witir. Ada. Selebihnya, halas, itu cukup udah. Istighfar, ada. Salawat, ada. Qurannya, jalan. Sedekahnya, ada.
kemudian apa namanya majelis taklimnya hadir, masya Allah, rawatibnya jalan, rawatib qabliyah ba'diyah ada rawatib, salat duha, salat witir, tahajud semampunya kita, akhir lail sebelum subuh, walau rakaatain, walaupun dua rakaat, insya Allah kita selamat dunia wal akhirah. Udah, jangan sibuk dengan ahli zaman, orang-orang yang berada di era kita. Wa ta'arruf ila man tungkiruhu minhum, dan hindarilah untuk mengenal kepada orang yang diingkari oleh mereka dari mereka. Udah, jangan sibuk kita siapa yang calon ini, siapa yang calon ini. Jangan sibuk itu lain, itu bukan urusan kita. Oh, ini mendukung siapa, ikam mendukung siapa. Udah, illa indal hajah, kecuali ketika kita perlu, ma'a ghayatil ihtiraz wal hadar, begitu juga ketika kita bergaul dengan mereka, mencari tahu ini itu lain sebagainya, tapi harus kita benar-benar berhati-hati dan waspada, liyaslamu min syarrik, agar mereka selamat dari keburukan engkau, wa taslam min syarrihim, dan engkau pun selamat dari keburukan mereka. Wa takun hadhihi niyyatuka min mujanabatihim, dan inilah tujuan engkau ketika engkau menghindar dari mereka. Itu aja. Fala tujalis illa man tanfa'uka mujalasatahu, illa man tanfa'uka mujalasatuhu fi dinika. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang bermanfaat bagi engkau pertemanan tersebut urusan agama. Kalau ada urusan agama manfaatnya, ayo bismillah cari teman. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, beliau mengatakan, washab dzawil ma'ruf wal ilmi wal huda. Hadza Al-Imam Al-Haddad mengatakan, washab dzawil ma'ruf wal ilmi wal huda. Kalau engkau ingin berteman, berteman dengan orang baik. Berteman dengan orang yang punya ilmu agama, berteman dengan orang yang mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tashab hudita manift wajanib, wala tashab hudita maniftatan. Dan hindari berteman dari orang-orang yang mengantarkan engkau kepada sebuah fitnah, jangan. Berteman dengan orang yang menjadikan kita semakin cinta dengan akhirat. Jangan berteman kepada orang yang menjadikan kita menjadi cinta dengan dunia dan lalai dari akhirat, itu rugi. Karena pertemanan yang tidak didasari dengan ketakwaan akan mengakibatkan sebuah penyesalan nantinya di hari kiamat. Dari karenanya disebutkan bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya laitani ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ingatlah pada hari kiamat nanti ketika orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatan yang pernah mereka lakukan selama di dunia, sambil mereka mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, wahai alangkah malangnya nasibku, kenapa dulunya aku tidak mengambil jalan seperti jalan yang disampaikan oleh Rasulullah. Coba lihat, orang yang menyimpang dari jalan Nabi Muhammad akan mengakibatkan sebuah kerugian dan kebinasaan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dia mengatakan, celakanya aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan temanku. Coba lihat, alangkah celakanya aku, sekira dulunya aku tidak menjadikan si fulan adalah temanku. Kenapa? Menyesal. Bukankah dulu engkau diberinya uang? Bukankah engkau diberinya jabatan, kursi di pemerintahan?
Bukannya engkau dulu disanjung-sanjungnya? Kenapa menyesal di hari kiamat berteman dengan orang yang semacam itu? Naam, lagat adallani ani dzikri ba'da idja'ani. Ternyata pertemananku dengannya menyesatkanku dari peringatan Al-Qur'an. Dulu masya Allah bangga. Oh, apa namanya? Apa kita diberinya uang, diberinya ini itu dan lain sebagainya. Ternyata besok di hari kiamat setiap pertemanan yang tidak didasari dengan ketakwaan akan mengakibatkan penyesalan. Lihat Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan bagaimana Allah berfirman menjelaskan kepada kita, memberikan sebuah pembelajaran kepada kita untuk hati-hati mencari teman duduk. Cari teman yang manfaat buat agama. Cari teman yang manfaat buat akhirat. Cari teman yang membawa kita kepada kebaikan. Cari teman yang menjauhkan kita dari kemungkaran. Adapun teman yang tidak memberikan manfaat terhadap agama, tidak mengingatkan kita sholat, tidak mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah, itu bukan teman baik namanya. Ini lihat. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah celakanya aku, alangkah malangnya nasibku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Masya Allah. Hah? Kenapa? Menyesal. Bukankah dulu masya Allah disanjung, didukung, bahkan diberikan aplaus tepuk tangan karena dukungannya terhadap kita. Ternyata di hari kiamat, lagat adallani ani dzikri ba'da idja'ani. Ternyata berteman dengannya menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Maka dari karenanya Pak, Bu, cari teman yang baik, cari pasangan hidup yang baik. Keberuntungan di dalam mencari pasangan tidak dilihat dari rupanya. Keberuntungan mencari pasangan tidak bisa dilihat dari parasnya. Tidak bisa dilihat dari garis keturunannya, tidak bisa dilihat dari hartanya, kekayaannya, akan tetapi dilihat dari sisi agamanya. Fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Beruntung orang yang memprioritaskan urusan agamanya. Bagaimana agamanya? Paham dengan sholat, paham dengan sunnah, mengerti yang halal dan yang haram. Pasangan kita mengajak kita untuk dekat kepada Allah atau tidak? Ketika kita memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah melalui rumah tangga kita, maka rizki akan dilimpahkan oleh Allah. Dan rizki terbesar bukanlah materi, tapi sifat qanaah, rasa cukup yang Allah berikan. Itulah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Harta bisa habis, uang bisa berkurang, akan tetapi sifat qanaah tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah kita berada. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Itulah, syaitan itu mengkhianati. Hati-hatilah anak-anak kita berkawanan lawan siapa. Itu perlu kita kontrol. Wanya sudah bisa aja, sudah ganal lah, jangan. Wanya sudah bisa aja mencari kawan, jangan. Tetap andil orang tua, peran orang tua harus ada. Dengan siapa berteman, siapa temannya? Main futsal, di mana main futsal? Sholat apa belum? Main futsalnya kelihatan aurat apa tidak? Mau kada kawa guru sembahyan main bola kada kelihatan aurat. Bisa kalau kita memang mau. Pakai celana panjang atau 3/4 selesai. Tapi memang kitanya yang memang kada mau untuk menegakkan agama di dalam diri kita. Cari 1001 cara untuk menerapkan agama di dalam diri kita. Ini kita bulan Maulid masya Allah. Ayo ikuti Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah jalan untuk menuju keselamatan, jalan untuk meraih keberuntungan. Jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Fa in ta'adzara 'alaik, jika engkau tidak bisa atau tidak menemukan teman yang membawa manfaat urusan agama. Kita kadang-kadang cari teman, ya Allah, kita cari teman yang selevel aja dah. Yang ganteng sama yang ganteng, yang tampan sama yang tampan, yang cantik sama yang cantik, yang tidak tampan ya udah lewat.
Nah, jangan berteman dengan mementingkan teman. Ini Masya Allah ini cakep orangnya, kita berteman dengan itu. Nah, berteman dengan orang yang membawa keberuntungan urusan agama. Ngajak kita ke majelis, ingatin kita sholat, memberitahukan mana yang halal, mana yang haram. Tuh teman yang baik. Masya Allah. La ilaha illallah. Karena as-sahib sahib. Karena sahabat itu, kata Habib Umar, teman itu sahib. Bisa menarik. Menarik apa? Maksudnya bisa menularkan sifatnya ke kita. Kalau kita berteman dengan orang yang pemurah, insya Allah suatu saat kita jadi orang pemurah. Kalau berteman dengan orang yang cinta majelis, ya suatu saat kita datang juga ke majelis meskipun duduknya di luar. Kalau kita punya teman yang suka solawatan, masya Allah solawatan, muji aman Nabi Muhammad. Oh, tidak boleh memuji Nabi Muhammad berlebihan. Ada orang yang mengatakan seperti itu, jangan memuji Nabi Muhammad. Beliau juga makhluk. Naam, beliau makhluk. Akan tetapi beliau basyarun wa laisa kal basyari. Beliau manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Laulahu ma khalaqtuk wa ma khalaq laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Jikalau tidak engkau wahai Muhammad, tidak saya ciptakan alam semesta ini. Sama betul. Lah. Ada orang Pak Bu, masya Allah. Makanya jangan sampai ajaran itu masuk ke tempat-tempat kita yang apalagi ini anjir, masya Allah, kental dengan ahlus sunnah, tradisi-tradisi orang dulu, ba'ayun maulid dan lain sebagainya, kental dengan hal itu. Selama tidak menyimpang, selama tidak menyalahi aturan agama, bismillah. Ada orang yang mengatakan, buat apa muji Nabi Muhammad? Lugulu, berlebihan memuji Nabi Muhammad. Kata siapa pujian kita kepada Nabi Muhammad berlebihan? Wallah, pujian kita tidak sebanding dengan pujian Allah kepada beliau di dalam Al-Quran. Apa pujian kita? Anta syamsun, anta kamarun. Berlebihan itu. Apakah itu berlebihan? Nabi Muhammad dipuji. Wa sirajam munira, wa gamaram munira dalam Al-Quran. Dipuji sama Allah. Nama-nama beliau terpampang di tiang-tiang arasy. Apakah itu tidak pujian? Apa nilai pujian kita setelah Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cukup pujian tersebut. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi itulah, kada paham juga. Ini masalah perasaan aja sebenarnya, perasaan kita ni lah. Ada orang nang ulang tahun, orang nang kita sayangi, masa iya kita kada bergembira? Apalagi kalau kita bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadir majelis maulid hati-hati. Cari majelis maulid yang menambahkan cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Cari majelis maulid yang menambahkan cintanya kita kepada akhirat. Jangan cari majelis maulid yang menambah cintanya kita kepada dunia. Maka dari karenanya Pak, di majelis-majelis udah tidak ada lagi omongan dunia. Cukup omongan dunia di luar sana. Kita datang ke majelis ingin ngeces. Kita punya iman. Cukup dunia, di luar sana dunia udah banyak, kanan kiri depan belakang atas bawah, kita udah dikepung oleh dunia. Saatnya kita datang ke majelis untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kayak tadi, masya Allah, ya Fauzaha bil Mustafa, beruntung Sayyidatuna Aminah dengan apa namanya mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazat bihi syarafan azim. Sayyidatuna Aminah telah mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Kenapa? Mengandung jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bushraki Aminah terrida. Beruntung engkau wahai Aminah. Ya Allah. La ilaha illallah. Fa in ta'adzara 'alaika fafir. Fafirra min mujalasati man tadurruka mujalasatuhu fid din. Maka apabila engkau tidak dapat mencari teman duduk yang baik, yang memberikan manfaat buat kita, maka jangan sampai engkau
berteman dengan orang yang memudaratkan pertemanan itu pada agama engkau, seperti firaraka minas sab'id dari wa ashad, seperti engkau lari dari binatang buas yang ingin menerkammu, bahkan lebih lagi dari itu, lari. Usah nak bakar, usah nak bakawan dengan itu. Bakawan pas juhur, bayangannya aja. Bayang aja lagi aja. Nah. Juhur aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya pembakalai. Ayo kita sembahyangan kawan aja. Sembahyangan aja lagi kawan aja. Belum tamat ya lagi aja. Iya aja bang sudah nenek. Ini mudaratakan agama kita. Ya kita ke majelis aja. Bah betunggal buhannya jagian jangan menyandangkan bala. Kita urusan yang menurunkan bala aja buhannya. Hei. Dosa yang paling besar adalah ketika orang mengajak kita kepada kebaikan, kita pun apa mengatakannya seperti itu. Udah betunggal ikam aja. Ada dosa paling besar. Alihai orang wah ini. Nah jurang 100 ribu. Sumbayang bejabah di masjid. Akun lah. Akun kada ambilnya 100 ribu. Udah aja. Segalianan itu masuk masjid napakah? Syuf. Ya Allah. Mudahan kita dapat hidayah berataan. Hati-hati. Artinya kada berataan orang tuh kawan yang membujurakan kita. Kada berataan orang kada. Maka dari karena hati-hati milih kawan. Hati-hati milih kawan. Kenapa? Lebih takut lagi dari binatang yang sangat buas yang menerkamu. Naam. Karena binatang buas itu hanya melukai zahir engkau. Hanya melukai zahir. Adapun syaitan, teman yang jahat, itu memberikan luka di hatimu, membahayakan terhadap hatimu. Alladzi ta'rifu bihi rabbak, yang dengan hati engkau bisa mengenal Tuhanmu. Wa fi dinikal ladzi tanju bihi fi akhiratik, begitu juga di dalam agama engkau yang engkau akan selamat dengan agama tersebut nantinya di negeri akhirah. Mun nyenang, kenapa jadi lebih takutan daripada binatang buas? Binatang buas paling makan ini. Mun bakawan orang jahat, hati kita rusak. Agama kita tahambur. Dan itu adalah pokok keselamatan kita. Dengan hati kita mengenal Allah. Hati kita tempat pusat pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. La ilaha illallah. Mudahanlah kita seberataan kawa menggawi insya Allah. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat afiah. Bulan maulid nih masya Allah, perbanyak salawat, introspeksi kembali diri kita, bagaimana kita dengan sunnah beliau, bagaimana dengan ajaran beliau, bagaimana kita dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Nih wasiat Imam Haddad kita lakukan dalam keseharian kita. Mun pacangan bibiniannya duduk-duduk membahayakan agama kita, kada isin tuh membahayakan agama, kayak apa nang kada, menggibah aja duduk, gosip aja duduk, nang digosipi kan tahu-tahu kisah. Walhasil bibiniannya kada ada baiknya memandang orang tuh, kada ada baiknya. Ada ada baiknya. Si anu kawin, si anu cerai, si anu beranakan, apa urusan pian? Urusan pian apa? Pembakal kawin pulang ja, kenapa gerang? Ya kamu bakal. Kenapa gerang? Handak turuti. Kada wani seorang ja, kada wani kada usah. Berarti itu rejeki sidin. Kai iwak kain kawin pulang ja, kenapa gerang? Kenapa gerang kayu iwak jelarang mana? Tasara sini naik larang, kada payu sidin juga. Orang menukar berarti orang mampu tak? Ikam kalarangan berarti ikam kada mampu, selesai. Kenapa gerang kepo benar lawan habar orang tuh? Aduh sana, si anu je, anu pina ini. Bah, muntung masyarakat nih. Nangaran ujar tuh pak ay, bu ay, ngalih ay. Habarnya tuh asalnya baras. Kisahnya tuh asalnya baras. Sampai takak kita jadi apa nah? Kadang-kadang jadi nasi lagi jadi bubur. Jauh benar asalnya baras. Kerja baras memang bani hasilnya. Kisah tuh bani hasilnya. Dari sini oh basaring timbul jadi bubur. Padahal kisahnya kisah baras, kisah bani. Kan keramput benar Allah. Bujuran keramput benar. Oh bakal kawin pulang ya. Ada juga bakal fitnah itu. Kira-kira juga enggak tahu juga. Kenapa gerang bilang nang ya Allah si anu cerai, si anu ini itu lain sebagainya. Bah, aduh sah kita pergunakan waktu kita dengan solawat. Waktu tu mahal pak bu, waktu tu mahal.
Karena waktu ini mahal, jangan kita pergunakan kecuali kepada sesuatu yang mahal. Kalau sesuatu yang mahal kita tukar dengan sesuatu yang murah, berarti kita itu menunjukkan adalah orang yang bodoh dan tidak punya akal. Kita punya benda yang berharga. Apa contohnya apa? HP pian larang lah. Ada larang itu? Larang ada dulu. Ibu jualnya larang ada dulu berapa harganya? 1.600.000. Akuan ibang berapa? Hakun lah dihurup orang itulah. Nah, pikirkan hasa orang. Kalau itu ulun mencontohkan HP 1.600.000. Akuan ini berapa di warung? 500 rupiah. Ini larang kita bisa. Jambu huruf sih lawan aku aja. Kira-kira orang menyambat kita orang gila hanyar kalau lawas kah? Jurnya kada pintar ini nih. Kenapa? Jurang aja ambil. Palaran dapat HP 1.600.000. Ini 500. Himung dapat 500 tadi. Berarti kita tuh pintar kah kada kah? Jawab pintar kah kada kah? Nah kada sarantak menjawabnya pintar kah kada kah? Nah ya pianong nyambat itu kada tahu lu entah. Ini umur kita ini larang. Umur kita larang jangan digunakan kepada sesuatu yang murah. Ilmu kita ini larang, makanya bukti ilmu apa bukti apa namanya umur itu larang. Coba lihat, kalaulah sudah umur tersebut berlalu dari kita, tidak akan pernah satupun manusia yang mampu mengembalikannya. Sekaya apapun seseorang, materi tidak bisa menggantikan dan tidak bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu dari kita. Larang, mun HP ini 1.600.000, ada lagi yang larang pada ini. 2 juta, nang 2 juta lagi nang larang padang itu. Hah? Kada ada habis-habisnya. Tapi waktu kalau sudah berlalu, sekaya apapun manusia tidak ada mampu yang membeli untuk mengembalikan waktu yang sudah berlalu dari kita. Maka dari karenanya setiap hari waktu tersebut terus memanggil kepada umat manusia, wahai manusia, saya adalah ciptaan Allah yang baru. Pagi hari datang, waktu tersebut, hari itu menyeru kepada umat manusia, wahai umat manusia, saya adalah ciptaan Allah yang baru. Dan saya akan menjadi saksi atas setiap apapun yang kau perbuat. Maka dari karenanya, pergunakan aku dengan sebaik-baiknya. Karena apabila aku telah berlalu darimu, saya tidak akan pernah kembali selama-lamanya sampai hari kiamat. Jam 9 lewat 38 menit. Siapakah yang mampu mengembalikan jam 9 lewat 35 menit? Waktu bisa diputar tapi tidak bisa dikembalikan. Larang aku nak berhurup lah. Ada apa aja nih bang, mana HP, cincin, mana cincin, jam ini lah aku nak berhurup lawan tisu ini lah. Ada hakun, munnya hakun berarti pintar kada? Siapa nang kada pintar? Siapa nang pun jam? Kan kayak itu. Itu secara logika. Masuk akal, rasional jadinya. Ayo. Pian, mana HP? Buruk lawan secucuk kambang nih hakun lah. Hah? Dah hakun juga. Tapi kenapa umur kita terlalu murah? Kita obral dari habis asar sampai maghrib, kita obral untuk membicarakan tentang orang lain. Ada apa dengan kita? Waktu kita habis dari jam 10 sampai juhur dengan apa? Handphone. Apa yang kita lihat? Innalillah. Yang dilihat adalah perempuan-perempuan yang buka aurat. Yang dilihat adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah. Manusia-manusia yang bergelimang dengan maksiat. Kita bukan merasa lebih baik dari mereka. Kita sudah tidak baik, setidaknya kita berteman dengan orang yang baik. Kita sudah pelaku maksiat, setidaknya kita mengurangi kemaksiatan kita. Bukan berarti kita menjauh dari orang-orang yang jahat, kita merasa lebih baik, tidak. Tapi cukup kejahatan yang ada di dalam diri kita. Kita tidak mau menambahnya lagi. Kita ingin berteman dengan orang yang baik.
Uhibbus salihina walastu minhum. Saya cinta dengan orang baik, saya cinta dengan orang soleh, kata Imam Syafi'i, meskipun saya bukan bagian dari mereka. Kenapa? Yang saya harapkan syafaat mereka nantinya besok di hari kiamat. Ayo anak muda, jangan disia-siakan masa muda. Ayo yang sudah tua, masamu sudah hampir habis. Nang ditonton kada mengaruan. Tuh HP itu nah. Jangan sampai nonton nang kada-kada. Apa? Diri sudah tua. Kada supan kalawan diri. Huban banyak. Kulit kandur. Melihat sudah pina. Kabur. Sudah parah keluang kubur. Hah? Masih aja lagi melihat yang itulah, mengaji membakal supaya jangan kesunyian dalam kubur, tahajud walau 2 rakaat supaya tidak kegelapan nantinya di alam kubur, solawat. Ya Allah, gampang aja jah. Kena banyak kerja yang mentahlilakan aku. Berharap itu, jangan mimpi. Kalau engkau menyia-nyiakan Allah selama di dunia, engkau akan disia-siakan oleh orang lain. Jangan mimpi, berbekal. Ingat sama Allah. Apa? Oh, kaiwak. Ujur kada kaiwak. Nah. Apa ada lagi? Ini ditonton. Apa yang ditonton? No. Orang tua main game lawan cucu, ya Allah. Eh cucu musuh di muka sana, tembak. Umat Tuhannya begitu murahnya umur, ya Allah. Sampai kata Imam Hasanul Basri, saya alhamdulillah pernah menemukan sekelompok manusia-manusia mulia. Mereka orang-orang yang super hebat. Mereka itu menganggap waktu itu lebih berharga daripada harta, sebagaimana engkau menganggap harta lebih berharga daripada waktu. Hanya ada ulama yang masya Allah, kalau bertemu sama beliau susahnya luar biasa. Harus bayar dulu kalau ketemu sama beliau. Wah, ini fitnah jadinya sudah. Wah, aja bilang udah sidin tuh harus, nah, harus bayar. Kada berataan juga pang nang sugih-sugihnya aja sidin anu we. Bakal sugih. Mesti nak belang bayar dulu. Mun kaya ini belang kada bayar ada apa. Bayar lu aja sidin dulu dunia. Nah, kawa kada bayar. Wah, jadi fitnah tuh. Lalu aja tuh di pelatar rumah, ikan tuh lah guru anu tuh nak belang bayar dulu kam aja. 5 menit sekian nang kaya main PS aja lagi. Umah. Pian kada paham. Ketika banyak cibiran di luar sana hal yang semacam itu, sampai kepada beliau, beliau jelaskan, kenapa saya meminta harta uang bagi orang yang ingin bertemu dengan saya. Kenapa? Karena yang sangat berharga bagi saya adalah waktu, dan kalian yang paling berharga bagi kalian adalah uang. Saya tidak akan pernah menukar sesuatu yang paling berharga bagi diri saya melainkan dengan sesuatu yang paling berharga dari diri Anda. Harus barternya harus sesuai. Mbak hilang bawa aku ingin aja sebuting. Waktu kuni waktu. Minta doakan lah pulang. Maka mau micik pulang, tak kasihan tersambur ke sini bajunya nah. Guru doakan nyetup juga micik, bayar betunduk sini piciknya. Mencurat ke muha guru. Liwar. Syuf. Paham kita kalau, nah, orang berharga waktu orang. Seorang mengganggu-ganggu. Orang nah, bawirit, Quran ini, itu nah. Datang. Jakapang Mbak Elang ini membawa harap habar yang bagus. Ini kada. Bangkrut guru, ibu sahaja. Adakah modal pian? Adakah 100 guru aja? Ulun bangkrut guru, ya adakah 100 jisidin 100 tek ketik sidin apa nenek. Hah? Ya Allah, orang asyik kan kayak anjir. La ilaha illallah. Ya am, mudahanlah kita paham mengerti.
Waktu kita tuh mahal, mahal ya teh mahal, mana mahal, bejuran tuh mahal. Dokter aja kan pian, mahal mana waktunya dokter tuh. Lu udah gampang. Berapa pasien nang mahadang? Ada kawa mah katelpon aja kan kawa. Pasien berapa mahadang na? Sedikit aja kan, berapa? Bah, na, tahu tak? Itu urusan nang cuan aja. Hah? Ini untuk akhirat. Sampai-sampai kayak nanya waktu kita 24 jam. Sehari itu berapa jam? Berapa jam? 24 jam berapa menit? Nah, ada kami hitung. Berapa menit? Berapa menit? Berapa? Makasih nah, kenapa kalian tahunya kak? Iya am nih, tapi perhatian lawan ilmu dunia buahnya nih. Buahan akhirat beratan kira-kira ada di sini nih. 24 jam, berapa menit? Berapa? 24 jam. Sejam itu berapa menit? 60. 60 kali 24 berapa? Lah kasih daya hitung pakai kalkulator. 60 kali 24 berapa? Nyaringi berapa? 1440 menit. Berapa detik? Syuf. Diriwayatkan. Ini terakhir-terakhir perak jam 10 sudah. Nah ada ingat kisah kan orang sambungan semalam kena. Eh tapi malam ahaduri kita libur lah. Walaupun ada pemaulitan di Kapuas di majelis tuh. Jadi libur. Libur di sini. Jadi malam ahad kenanya pulang. Makanya kita menyambung. Biar anak hadir di sana. Ayo bismillah kesana. Diriwayatkan dalam hadis, waktu kita sehari semalam itu 24 jam. Dan besok di hari kiamat ditampakkan oleh Allah seperti lemari 24 lemari. 24 rak. As-sa'ah, waktu yang kita habiskan untuk ketaatan, kita buka nantinya. Ketika kita buka, terpancar cahaya. Dan pada saat itu gembiranya kita melihat waktu yang kita habiskan dalam ketaatan. Waktu yang kita habiskan wala ketaatan wala kemaksiatan, wala ta'ah wala maksiat. Tidak ada ta'ah, tidak ada maksiat di dalamnya. Hal yang mubah. Apa hal yang mubah? Sesuatu perkara yang mubah. Apa aja. Tapi perkara yang mubah kalau kita sertakan dengan niat jadi pahala. Ini perkara yang mubah. Dia buka kosong. Dia akan merasakan kerugian yang sangat luar biasa. Nah, ini yang terakhir yang mengerikan. Waktu yang dia habiskan dalam kemaksiatan. Waktu yang dia habiskan dalam kemaksiatan ketika dia buka waktu tersebut berapa jam? 2 jam, 3 jam duduk dalam maksiat. Kau buka 3 rak. Setiap raknya tersebut kegelapan yang sangat mencekam. Sampai Rasul mengatakan, seandainya ditakdirkan orang yang ada di akhirat tersebut meninggal untuk kesekian kalinya, dia akan mati ketika melihat itu. Kayak orang mati-mati melihat kayak Pak. Ngeri benar kalau. Makanya kita duduk di majelis ini tidak disebut dengan hari-hari dunia, tapi hari akhirat. Karena ini akan berbuah nantinya di negeri akhirat. Ya Rabb, mudahan istiqamah insyaallah. Sian nang menahan ngantuk sudah sama guru mabila ampih guru. Sedang aja sudah kita mudahan panjang umur, sehat afiat. Dan kita berataan kau ma'amalakan apa nang kita dengar insyaallah amin ya rabbal alamin.